Ntar kalau mau jadi polisi, ntar mau nyari banyak. Penulis. Jadi orang sukses. Gua tuh dulu pingin banget jadi ilustrator gitu. Jadi psikolog. Rencana sih saya mau buka biro konsultan ya. Jadi kalau misalnya seandainya saya udah capek kerja di kantor, saya bisa kerja di konsultan gitu. Karena mau jadi jurnalis. Terus kalau dia jadi jurnalis, bisa berbaur sama masyarakat, bisa tahu-tahu informasi dari berbagai penjuru. Karena saya suka baju Converse, sepatu Converse, semua saya suka. Converse? Iya. Usaha itu baju distro. Pengen banget punya production house sendiri sih. Jadi kayak gue juga bisa nyalurin bakat gue. Tapi gue juga bisa ngebantu orang lain nyalurin bakat mereka gitu. Indonesia itu sebenarnya punya banyak kekayaan, kekayaan alam, manusianya, juga budaya yang begitu kaya. Bekal untuk kita maju sebenarnya industri kreatif ini lumayan potensial. Karena dari budaya yang begitu beragam, tentunya kreativitas juga otomatis banyak dan sangat beragam. Jadi yang kita harus eksploitasi adalah kreativitas. Kreativitas ini hampir nggak ada akhir, hampir nggak ada batasnya. Nah, itu yang sebenarnya penting sekali untuk kita manfaatin. Mau naikin mama naik haji sama buka warung di Jakarta.